berpuasa mengucap syukur adalah membebaskan kita dari keserakahan. Orang-orang yang bisa mengucap syukur, dia bisa menikmati apa yang ada di depan mata. Dia bisa menikmati apa yang sudah digenggam oleh tangan. Bisa menikmati apa yang sudah dimiliki. Ia tidak akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Ia tidak akan pernah iri melihat kelebihan tetangganya. Itulah sebabnya orang-orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang diberkati. Dapat dua, mengucap syukur. Menerima tiga, mengucap syukur. Tidak, baru terima tiga, langsung minta empat. Baru menerima empat, minta lagi enam. Saudara-saudara, orang Jawa bilang itu namanya micin. Orang yang selalu merasa kurang, merasa perlu lebih, perlu lebih, perlu lebih, dan akhirnya tidak pernah menikmati apa yang mereka miliki. Nah, benarlah apa yang dikatakan oleh Amsal Sulaiman. Bisa memiliki dan bisa menikmati, itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Kasihan tuh orang-orang yang memiliki banyak rumah tapi tinggalnya di penjara. Kasihan tuh orang-orang yang memiliki banyak mobil tapi tidak bisa mengendarainya karena harus mendekam di rumah sakit. Saudara-saudara, bersyukurlah apabila kau bisa memiliki dan bisa menikmati rezeki dari Tuhan. God bless you.